bahan-bahan untuk masak nasi ayam. Kita ada serai, bawang putih, bawang merah dan juga halia. Kita akan kupas dulu bahan-bahan ini. Ini ada sup ayam. Ada serai, halia, carrot, ayam. Kita rebus. Okey. Oh, kita nak tumis dengan mentega. Kita tumis mentega dulu. Maknanya untuk nasi eh, Mak? Untuk kita masukkan nasi. Okay. Naklah halia, bawang putih dan serai. Kita masukkan tadi. Masuk apa, Mak? Sambung. Itulah yang tadi. Okey. Kita tumis sampai naik bau. Boleh tak? Lepas garing. Wah, bau dia sedap. Bau dia. Dia dah melekat, Mak, kat bawah ni. Okay. So, tadi nasi yang dah masak, kita akan masukkan air, rebusan ayam. Kata nak bagi lembut, bukan ni? Yang nanti berbual lain. Okay. Okay, masuk dalam rice cooker. Kalau 4 cawan, airnya 6 cawan. 4 cawan air rebusan kena 6 cawan. Okey, silap Mak. Saya tak masuk lagi. Tu nasi yang dah di tumis dengan serai, bawang putih, halia dan juga daun pandan. Simpan aja. Nasi ayam versi mudah. Semudah je. Banyak sangat ni. Apa? Tak nampak lah. Tu. Ha. Tak nampak? Tangan yang dah. Air rebusan ayam yang akan membuatkan nasi ayam kita lebih sedap. Jadi siap untuk dimasak. Okay. Jangan lupa masukkan sedikit garam dan sedikit susu untuk melembutkan nasi. Okay, dah siap untuk dimasak. Sekarang kita nak buat perapan ayam goreng. Ayam untuk nasi ayam. Okay. Ayam yang telah direbus diasingkan. Diasingkan ke dalam satu bekas lain. Ayam seko. Okey. Macam mana kamu nak? Nak resipi ni. Tu adalah halia, bawang putih, 2 ulas eh.
Tak kisah ada banyak mana tak. Tengok banyak ayam dengan tu. Tumbuk-tumbuk. Agak-agak kalau banyak lagi sedap. Tak payah lumat sangat kan? Berat dia ke kena lumat? Sikit tak payah lumat. So kita letak yang tadi tumbuk tu ke ayam. Siram sikit. Saya siram sikit. Kicap. Kicap manis. Kalau tak ada, pakai je kicap apa-apa. Kicap manis pun tak apa. Kalau tak ada kicap manis, pakai kicap tu bubur gula sikit. Bubur gula sikit kalau kicap masin ni. Bubur garam sikit. Lepas tu bubur garam sikit. Nak bagi dia rasa. Kalau ada cukup rasa, bubur cukup rasa. Lepas tu, tambah cukup rasa kalau nak letak. Rasa bubur juga. Tak suka bubur, tak boleh. Pun tak nak makan lah. Ni ada sulah sikit. Ada sulah. Tu kacau. Lepas tu kita gaulkan dia. Tentu. Wow. Nanti dia punya air tu boleh ambil. Air dia boleh ambil. Dan kita makan kuah kicap tu. Oh. Jangan dibuang. Boleh panaskan balik. Dia berat berapa lama, Mak? Nah, tak ada berlama. Berapa minit je? Minit je. Kalau buat daripada pagi, tak kisah. Nak makan pagi. Itu je perapan dia. Simple ini je. Ini kadang tumis-tumis bawang, campak dalam tu. Tumis bawang, bawang merah. Bawang pula. Apa? Cili besar dengan cili padi eh. Kita ada cili besar. Ni untuk sambal nasi ayam eh. Ada cili besar, cili padi dalam ikutlah nak apa. Dalam 3 ke 5 sangkai. Ikutlah. Siapa nak pedas tambahlah lagi. Bubur belacan sikit. Ha, bubur belacan sikit. Sikit je eh belacan. Ikutlah apa yang nak eh. Tu garam. Ah. Apa ni cili yang telah ditumbuk. Okey. Kita nak panaskan sikit eh. Anu. Oh, kita letak cili pas sikit. Bagi dia lagi sedap. Okay, kita letak sikit air rebusan ayam tadi dalam ni. Masukkan bawang besar. Okay. Bawang ni kalau tempat lain tak ada bawang. Inilah ayam yang telah digoreng. Kicap. Dan juga sambal. Dan juga sup ayam. Jadi inilah nasi ayam yang dah siap. So, jom kita makan. Makan-makan. Nasi ayam tambah lagi tambah